Oke, selamat pagi guys. Bertemu baru buat channel aku, channel Casey Inka. Jadi steak kita pagi itu ikan sultan masak steak. Jadi itu bahan-bahannya guys. Saya mulai cabai dulu. Bahan-bahannya tuh bisa cabai, bisa serai, bawang putih, bawang merah ngau, bunga kantan, kulit buah kundung lagi guys. Nah tuh jadi bahan biasa tuh lah, kena mulai kena mulai masam. Oke, daun kunyit nah ingat. Kejap, Pak. Buntin. So, belakang rumah, guys. Yang main bisa nanam ke dalam tu. Ibu beli bapak pasal. Kucai tanam sis buat pekan katanya. Baslah sitik. Sudah sedap. Teh gunting begitu aja lah. Sebab aja ya lagi. Oke, kita mulai ikan dulu. Si tega mana gini buahlah sitik ya. Ambil ke sitik manis di sitik ya. Tu ketua lah. Saya mau perut ngel insan aja. Oke, dah tembok mulai ikan. Ya dah haji dulu lah. Ke bahannya tadi kita atau boleh tumbuk makan lah bahan-bahan tu. Thank you.
Oke, siap. Tengah batas ikan tadi kan. Bunyi ya. Oke. Cabe. Ras kale bunga kanta. Kulit gundam nanti kita akan masam lebih macam gila tetap oke tidak masam ke mana ya kicap pekat aduh. Habis sekali lah ala kan. Okay, dah siap guys. Tinggal mengukus saja gitu. Oke, okay, ambil 15 ke 20 minit. Stay tune. Oke, okay, sudah setengah jam. Asaiku, sudah mantap. Banyak gemar ikannya guys. Sudah letak padam kopi. Gemar ikan udah mantap guys. Kita nyepik kuah dulu. Cukup. Masin, pedas. Masam-masam. Sedap guys. Oke, ngajak crispy begitu. Anda yang ingat, like, comment, share, subscribe channel Casey Inka.